Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas cara pengobatan alam mengobati penyakit gatal-gatal di badan dengan metode pengobatan daun pohon nimba. Ini penampakan pohon nimba nih. Ini kalau misalkan nemu biar nggak salah, ini pohon nimba nih. Bentuknya kayak gini nih, daunnya lebat. Ini posisi ada di Soreang, Kabupaten Bandung, tepatnya di Kampung Bune Nagara, Soreang, Kabupaten Bandung. Saya mau ngambil pohon daun nimba. Nah, ini bentuknya nih, kayak mirip-mirip pohon kedongdong. Daunnya hampir mirip, buahnya juga mirip. Cuman kalau dimakan, dihijit, pahitnya minta ampun, pahit banget. Mudah-mudahan dengan metode pengobatan daun nimba ini mengobati penyakit gatal-gatal yang diderita pada musim ini nih. Biasanya saya juga kena. Nah, ini udah dicuci, mau direbus, udah dicuci bersih, mau direbus. Cuman karena posisi ada di kosan, direbusnya pakai magicom karena nggak ada kompor sama nggak ada tungku. Kalau di kampung mah enak, bisa pakai tungku atau kompor nih. Masukin ke magicom, terus diisi air sampai kerendam daunnya. Nah, diisi penuh. Nah, habis itu ditutup, colokannya dicolokin ke listrik, terus magicomnya dicetrekin, ya. Mudah-mudahan segala penyakit juga pasti ada obatnya. Mudah-mudahan dengan metode ini penyakit gatal-gatal bisa disembuhkan. Hakikatnya Allah yang menyembuhkan, ini mah cuman ikhtiar sababiah. Mudah-mudahan jadi amal ya. Kalau udah waktunya sembuh ya sembuh, kalau belum ya tetap aja harus ikhtiar sampai sembuh. Metode ini bisa dimakan sebagian, diminum lumayan agak pahit, dan sisanya dimandiin ke seluruh tubuh yang gatal. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.